PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Majalaya ngokolakeun sosialisasi pamakaian kompor induksi ka mangpuluh-puluh kaum ibu di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung poe Kemis tanggal 28 Maret 2024 pas sore. Eta sosialisasi anu dilakonan dina lolongkrang kegiatan bazar takjil borong berbagi bersama doa pate. Umaja ka masyarakat pikeun parindah make kompor induksi anu dirong leuwih aman, irit jeung efisien batan kompor konvensional. Pernahna di Yayasan Miftahul Haq, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Perusahaan Listrik Negara UP Tilu Majalaya ngokolakeun sosialisasi pamakaian kompor induksi ka masyarakat anu karerean kaum ibu rumah tangga. Eta sosialisasi teh dilakonan dina lolongkrang kegiatan program Benderang Berkah Ramadan, nyata bazar takjil borong berbagi bersama duafa anu dilakonan di Yayasan Baitul Mal PLN UP 3 Majalaya. Dina eta sosialisasi teh PLN umaja ka masyarakat pikeun parindah make kompor induksi anu dirong leuwih aman, irit turta efisien batan kompor konvensional. Selama ini ibu merasa ketakutan menggunakan kompor konvensional, ini solusinya, sudah ada kompor induksi untuk digunakan oleh ibu dengan aman dan juga murah gitu. Eta program pemakaian kompor induksi teh mangrupa proses transisi energi di Indonesia. Begituna tujuan net zero emission tahun 2060 bisa gancang kahontal. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.